Sebelum kita meneruskan video ini, kepada mereka yang belum sembahyang, sembahyang dulu. Kalau ada kerja sekolah, siapkan kerja sekolah dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tugas harian korang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Selamat datang, tuan-tuan ke puan-puan. Tuan-tuan ke puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk video kali ini, kita akan buat sedikit kelainan. Yang mana dua player icon yang main dekat MCP nanti akan berlawan dengan 4 orang supporter di Room Clash Squad. Jom, kita tengok macam mana gameplaynya Mami. Ini dia apa fikir? Okay, kita dah tukar ID kita. Tapi sebelum kita nak start macam biasa Mami, dekat pin komen bukan ada letak dua link. Satu link untuk server Malaysia, satu link lagi untuk server Indonesia. Link tu untuk apa? Link tu untuk korang top up diamond yang baik-baik. Ada murah, ada discount, ada selamat, ada official punya website untuk korang top up diamond mudah mantap. Korang tekan link tu, korang cek harga diamond tu murah tak murah, secure tak secure. Mantap bang, itu terpercaya memang official punya penjual diamond di situ Mami. Kasih tekan link tu. Tekan banyak-banyak. Tekan. Tekan. Kita buat room, let's go. Nama room Mr. Chochan eh. Mr. Kokat. Kita buat clash squad punya room, let's go. 2 versus squad eh, 2 versus squad seperti yang dijanjikan. Nah, yang ni tak payah tukar, yang ni biasa-biasa. Okay, now kita boleh fokus dekat camp ni saja. So kita akan dapat drone punya view Mami. So sekarang kita akan invite 2 player icon dulu eh. Okay. Foto dah masuk. Budak ikon mana budak ikon? Okey. Baik. Telah pun penuh. Maka dengan itu tuan-tuan dah pepek. Secara rasminya, kita akan mulakan perlawanan ini. Let's go. Okey, 2 lawan 4. Tengok pro player lawan supporter. Tengok apa jadi. Let's go. Okey, kita ada Encik Mio. Okey, Encik Mio, kita ada Encik Flair. Okey, Skyler tu noobnya. Kita ada Amaro, Zenon, Zaim dan juga Michelle. Uyo, banyak langsi. Dihantar 2 orang dulu. Uyo, dihantar 2 orang dulu eh. Banyak langsi ni orang eh. Okay, kita tengok macam mana pro player ni main. Macam mana pro player main. Okay, dia main genduk eh. Itu pro player eh. Main genduk eh. Campret. Okay, okay. Ha. Demam. 2 lawan. Uyo, airdrop, airdrop. Tak pergi ambil tu. Uyo. Uyo, airdrop tak nak ambil. Yang ada yang ambil. Sudah. Sudah. Apa sudah jadi? Ah, kena bom padan muka. Oh, demam. Ah, demam. Ah, demam. Oh, dah bengkok dah. Belum apa-apa dah bengkok dah. Apa ni? Oh, yo. Kepala dia bagi bang. Okey. Okey. Alamak, kena revive member. Sudah demam. Sudah kena rusuh ramai-ramai demam. Kena tumbuk. Kepala lagi bang. Easy peasy mame. Acah pro. Acah pro. Dia orang pro. Cuma tak tahu chemistry dia orang tahap macam mana ni. Kita nak tengok macam mana. Okay, baik. Next game. Game yang kedua. Nampak gayanya Mio telah membelikan satu weapon eh. Dan juga Encik Flank kita. Kita tengok dia orang macam mana. Dia orang tembak headshot dia orang mantap dan mantap mame. Alright, kita nampak. Macam mana jalan cerita dia. Okey, kita nampak dah situ. Dah gantung dah kedudukan masing-masing. Ada yang maju ke depan. Ada yang maju ke depan. Okey. Alright. Zenon. Apa surat jadi? Okey. Kita tengok macam mana gameplay dia. Uyuh, dah kena rusuh dah Mio. Mio dah kena rusuh. Ambil kau. Uyo. Wah, uyo. Mio memecahkan kepalanya begitu saja. Okay, dapat satu weapon. Okay, ada kat atas. Flame tak bagi info. Tampak kayaknya Flame. Dudukan Flame agak ke laut. Uyo, Mio. Hampir-hampir lobby bang tadi, Mio. Dia balas lagi. Uyo. Tinggal satu player. Alah, akhirnya lobby. Okay, tinggal Mio. Flame berseorangan. Flame dengan Amaro. Pistol lawan MP5. Tengok siapa menang. Tengok siapa menang. Okay. Okay, dia nak ambil barang. Oh, headshot. Weh, tak sangka dia orang punya gameplay gempak, Mami. Bang, ini bukan kaling-kaling ni, bang. Round 2. Okay, nampak gayanya kedudukan yang satu sama, Mami. Yang ada yang mau fikir. So, kat sini siapa dapat 4 poin, dia menang eh. Dia menang. Kita tengok antara 2 team ini. 2 lawan 4. Kita tengok first person lah. First person view. Third person view.
Kita nampak kayunya berpecah. Ah, ni mangsa pertama, mangsa pertama. Mangsa pertama. Ah, sudah dah kena rusuh. Wah, oh, dia lepak situ memang jadi mangsa lah. Oh, kena dengan Zain pula. Demam. Apa yang flame tu buat? Nampak. Uyuh. Apa yang dia tembak ni? Sakit sangat ni. Oh. Rata bang. Alright. Kita nampak pergerakan dia di sini. Alright. Kita nampak. Ui, ais dah buka awal-awal, dah buka ais abang. Eh, selama ni. Zeno, ni cari apa? Itu orang tu sudah ada atas mari. Okay. Encik Flame dengan Mio dah ambil atas eh. Oh, airdrop dah sampai. Okay. Zaim. Ui, Zaim rendah. Oh, dia tembak sini eh. Tapi Zaim ikut belakang. Boom. Kena. Demam. Flame. Oh, Mio dah kena. Kena rusuh dengan tiga orang. Oh, Encik Flame lobby begitu saja dah ni. Itulah dia. Kedudukan sekian eh. Dua sama meminya dia yang berfikir. Nampak sangat dia orang tak reti nak buka. Patutnya dia orang budak Flame dengan Mio ni tarik satu-satu. Pecahkan dia orang. Bila dia orang berpecah, itu kelemahan player team musuh. Bila musuh 4, lepas tu dia berpecah, dia contohlah dia nak open kau kan. Dia nak datang nak serang kau, dia open. Sana ke sana, dua orang ke sana, dua orang ke sana, ataupun satu sana. Ha, itu kelemahan musuh. Kita boleh hantam dia satu persatu. Itu taktik dia. Tapi bila kita kumpul dia jadi satu kumpulan, ya demam ajalah kau anjir. Baik, apa? Kita tengok. Alright. Dia rusuh ha, macam ni kan. Dia berpecah ni kan. Ha, ni boleh lah. Kita tengok Flame. Woi, wah, tahu-tahu je budak ni cheater. Ah, sudah. Satu dah lobby. Amaro tarik picu bom. Oh, dia cancel eh. Sakit bang. Ui, Encik Flame kita mengganas. Kena rusuh. Okey. Boleh. Mantap. Game yang terakhir bakal kita saksikan di sini bertuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau bukan yang terakhir lah. Kalau seandainya Icon dapat 3 menang game ni, maknanya dia pemenang lah. Okey, maknanya dia orang layak lah. Okey lah. Boleh lah katakan hebat lah. Boleh lah. Baik. Okey, kita tengok kali ni macam mana pula dia orang main eh. Berpecah eh. Kali ni dia berpecah. Okey. Uish, gila Mio ni bang. Tembak jauh-jauh pun bang. Sakit bang dia bang. Amaro. Tembak. Okey ni. Oh. Ah, Flame nak lobby. Ah, demam kau Flame. Flame demam. Flame kena kejar. Woi, Mio mengandas kat sini. Belum ah. Kita tengok Flame dulu. Mio dah Mio kena. Mio demam. Ah, sudah kena rusuk. Siapa yang kena? Oh, Flame. Aku salah tengok orang. Okey. Flame dapat kill. Kena rusuk dengan tiga orang. Bom bakal dibalingkan di situ. Nampak gayanya Flame. Wow, terkena damage di situ. Tuan-tuan dapat apa? Yang tadi. Ah, sudah Flame. Okey. Woi. Lain macam. Okey, dah dapat dua clear. Lagi dua player lagi, Bobe. You ada Mikey ke? Mikey ada apa boleh fikir? Ais ada. Tiga sama kedudukan sekarang. Cukup keras perlawanan ini tuan-tuan dan puan-puan. Alright, game yang terakhir. Yang ini betul-betul game terakhir lah. Siapa menang dia champion lah, Mami. Dia champion di sini. Kita nak tengok betul ke diorang ni mampu eh. Mampu milik lah. Baik. Okay, tengok macam mana diorang main. Okay, Flame terus melusuh ke depan. Nampak gayanya bom bakal dibaling. Terkena kepada tiada siapa. Okay, Zenon berada di sebelah kan. Okay, sekarang Mio pula tarik picu. And boom, kena. Mantap sekali bom tersebut. Dan Flame hampir terkena bom tersebut juga. Okay, sekarang ni cuba untuk merusuh. Okay, Skyler. Mio. Okay. Ada teamwork kat situ. Nampak teamwork kat situ. Okay, dapat kill. Bom ditarik. Zaim membalingnya bom. Tapi bom masuk rumah, bang. Mio. Mio terkena lagi. See you guys on the next video.
Bye. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bike, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.